Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid wa sallim tasliman kathiran kathira wa man tabi'a mihsan ila yawmiddin adada khalqihi ta'ala wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita hormati bersama imam yang bertugas dan semua ahli jawatan kuasa Masjid Kampung Batu Marang, terutama sekali yang mulia Pangeran Datu Haji Zaini, sahabat lama ya, sahabat lama sejak dulu lagi di rumah yang mulia PN Aziz. Alhamdulillah, tajuk tazkirah maghrib sebenarnya tajuk ini tentang zikir sebenarnya ya. Tajuk ini tentang zikir, tapi kita buat tajuknya Allah menunaikan hajatnya. Kita banyak hajat kepada Allah. Kalau kita ingin hajat itu dimudahkan Allah, banyaklah berzikir. Ini cerita nih. Di sini cerita diambil pada ceramah di YouTube sumber Arab ya. Nanti boleh dilihat cerita seorang orang biasa saja berjumpa Rasulullah SAW. Orang biasa, orang bedui, orang kampung berjumpa Nabi Muhammad. Bayangkan kalau kita berjumpa Nabi Muhammad, apa kita nak minta? Coba bayangkan. Coba fikirkan, kalau ada peluang nak jumpa Nabi Muhammad, apa nak cakap dengan Nabi Muhammad? Orang ini berjumpa Rasulullah, katanya, ajarlah saya satu amalan. Kasihlah saya satu tip. Dia minta amalan dia. Ramai sahabat Rasulullah SAW jumpa Rasulullah, macam-macam permintaannya. Yang seorang ini, ya Allah ajar saya satu amalan ringkas, mudah, dan hebat isinya. Lalu Rasulullah mengajar, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah wa akbar. Dia pun dikira dengan jari, Nabi Muhammad pegang tangannya, diambil, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah wa akbar. Kemudian dia pergi. Orang tadi pergi. Pergi beberapa langkah, kemudian dia teringat balik. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah wa akbar. Ini memuji Allah saja. Ini baru untuk Allah. Untuk saya belum lagi. Nah, itu ceritanya. Ini untuk Allah, untuk saya belum ada. Baru kata Rasulullah, diambil tangannya lagi. Kalau kamu baca Subhanallah, Allah menjawab sadaqta. Bila kita sebut Subhanallah, Allah jawab sadaqta. Kalau belajar ya, kalau belajar beramal dengan ilmu, kita sebut Subhanallah, Allah menjawab sadaqta. Betul lah itu. Kemudian walhamdulillah sadaqta. Allah jawab. Ingat, zikir ini dijawab Allah. Kalau beramal dengan ilmu, itu perlunya belajar. Kalau dia baca-baca saja, tidak ada ilmu, tak betul lah. Subhanallah, Allah jawab sadaqta. Walhamdulillah, Allah jawab sadaqta. Wa la ilaha illallah, Allah jawab sadaqta. Wallahu akbar, Allah jawab sadaqta. Benarlah itu, betullah itu. Ayo kita baca 4 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar,
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian ditambah oleh baginda, sebutlah Allahummaghfirli, Allahummarhamni, Allahummarzuqni. Allahummaghfirli, Allah menjawab qad fa'altu. Allahummaghfirli, ampunlah dosaku ya Allah. Sudah diampun, kata Allah. Dosa sudah ampun. Allahummarhamni, rahmatilah aku. Sudah dapat, kata Allah. Qad fa'altu. Allah marzukni, berilah aku rezeki. Qad fa'altu. Sudah. Subhanallah. Tunai ya. Cash. Ayo kita baca. Allahummaghfirli, Allahummarhamni, Allahummarzukni. Allahummaghfirli jawabannya qad fa'altu, sudah. Allahummarhamni, sudah dikasih. Allahummarzukni, sudah. Allah menjawab zikir orang itu tunai ya. Ayo kita baca selengkapnya 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahummaghfirli, Allahummarhamni, Allahummarzuqni. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahummaghfirli, Allahummarhamni, Allahummarzuqni. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahummaghfirli, Allahummarhamni, Allahummarzuqni. Subhanallah. Hadis ini hadis riwayat Imam Baihaqi. Banyak dibicarakan ulama ya. Banyak dibicarakan ulama, di antara hadis yang mudah yang terus dijawab dan dibalas Allah. Itulah dia ya. Nah, sekarang kita nak lihat hikmah yang tersirat di balik yang tersurat. Ada dalam 15 yang perlu kita simak insyaAllah. Pertama, kasih sayang Khalik Al-Mawla Subhanahu Wa Ta'ala kepada makhluk tiada tara. Allah sangat sayang sama makhluknya. Kasih sayang Allah tidak dapat dibayangkan macam mana. Tidak dapat disebut macam mana hebatnya kasih sayang Allah. Allah menjawab ungkapan zikir dan doa hambanya. Anda sepatutnya coba menghayati zikir dan doa seperti ini, malah membaca dan mengamalkannya dengan yakin dan bersemangat. Bila kita sudah tahu benda ini, amalkanlah. Inilah yang mau dibawa. Yang dibawa mati, yang dibawa ke kubur, yang dibawa kepada hari kemudian. Amal yang dilakukan dengan ilmu. Amal yang dilakukan dengan ilmu. Maka belajar itu wajib. Belajar itu wajib. Keprihatinan Rasulullah kepada umat sangat tinggi. Baginda mengajar si Badawi zikir yang mudah, yang sesuai dengan apa yang diingininya. Lantas penanya merasa kekurangan, lalu meminta tambahan. Mula-mula dikasih 4 dulu. Baru kasih 4, ini untuk Allah, untuk saya belum ada lagi. Datang dia lagi. Dikasih Rasulullah 3 lagi. Semangat sepenanya yang luar biasa. Datang ingin belajar dan bertanya secara langsung kepada Rasulullah. Semangat kecintaan kepada ilmu ini sepatutnya terus dihidupkan dan dikembangkan setiap masa. Si muslim jangan hanya berteman dengan media yang pada kebanyakannya membuat dirinya leka, lalai dan rugi. Ini banyak merugikan, melalaikan. Habis masa, kotor hati, kacau pikiran. Menyesal. Janganlah. Apalagi berada di rumah Allah, di masjid. Gunakanlah masjid untuk berzikrullah. Subhanallah. Bagi ketua keluarga, sepatutnya zikir mudah seperti ini kita coba menerapkan, menghidupkannya dalam kalangan keluarga. Ayo duduk dengan istri, dengan anak, ayo kita berzikir sejenak 5 menit, 10 menit. Bila kita duduk dengan anak istri di rumah, datang malaikat ke rumah.
datang malaikat. Itu hadis lain. Hadis mengatakan bila ada orang berhimpun sekarang di Masjid Batu Marang, kita berhimpun berzikir, bertazkirah, datang malaikat ke sini. Datang malaikat. Kalau baca Quran juga sama, zikir lain juga sama. Tapi ini sudah ada ceritanya, sudah kita dengar apa asbabul wurud, puncak hadis ini apa? Ibarat ayat Quran, apa asbabun nuzulnya? Sebabnya karena orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Baik. Bagi ketua keluarga, sepatutnya zikir mudah seperti ini kita coba menerapkan, menghidupkannya dalam keluarga dengan menerangkan asbab urut. Nah, asbab urut ceritanya lah. Atau pangkal cerita hadis ini kepada ahli keluarga diceritakan ya. Tidakkah si mukmin bangga dan bahagia saat zikir doa diri bersama insan tersayang dijawab Allah? Kita duduk dengan istri, Allah maghfirli, ya Allah ampun dosaku, sudah kata Allah. Allah marhamni, rahmati kami ya Allah, sudah. Allah marzukni, beri kami rezeki, sudah dapat. Tunggu kalau rezeki, tunggu timing lah, tunggu masanya. Rezeki ini ada dua ya. Rezeki berbentuk uang ringgit, kebendaan. Rezeki berbentuk kejiwaan. Uang ringgit akan tinggal. Kejiwaan, keilmuan, keimanan akan dibawa. Rezeki uang ringgit ada dua juga. Ada yang di sudut kuantiti, ada kualiti. Mungkin Allah beri dia rezeki segitu juga, tapi kuantitinya, kualitinya bertambah. Rezeki itu ada dua, rezeki rohani dan jasmani, ataupun rezeki kebendaan dan kerohanian. Kebendaannya ada dua, kuantiti dan kualiti. Kasih kereta, rezeki. Kalau tidak mau kereta ke masjid, itu nilainya rendah. Tapi kalau kereta itu mau ke masjid, itu nilainya tinggi. Subhanallah. Kereta yang parking di rumah waktu subuh, apa nilainya? Tidak bernilai. Tidak bernilai. Akan ditanya nanti. Akan ditanya. Ada kereta? Ada banyak. Sesuka hati memilih. 5, 6, 7, 10 lebih. Ada menyahut as-salatu khairu minan naum di pagi hari? Datang ke masjid? Kalau ada, alhamdulillah. Rezeki. Kualitinya kereta itu juga, tapi kualitinya bertambah. Rezeki kesehatan, kesehatan body, mau melangkah ke masjid, mau menghadiri seruan azan, bodinya itu juga, tapi kualitinya lain. Hari yang orang itu tidak ke masjid, rezeki kesehatannya rendah. Nanti akan ditanya, dengar ke azan? Dengar, satu kampung dengar azan dari ujung ke ujung. Ada di sahur? Ada. Alhamdulillah. Orang yang datang semayang subuh berjamaah dikasih nilai ekstra seperti sembahyang satu malam tak tidur. Seperti tidak tidur satu malam. Nilainya, mantap. Ini kan kualiti. Orang yang berniat nak tidur, masa nak tidur dia berniat, besok saya mau menyahut panggilan azanmu ya Allah. Panggilan itu panggilan Allah. Allah memanggil. Kalau dia lupa itu panggilan Allah, berarti dia dilalaikan oleh iblis. Nah, kemarin khutbah Jumat, tengok ayat dalam khutbah Jumat, penutup khutbah, ada ayat dalam surah An-Nur ayat 21. Penting nanti balik rumah boleh rujuk, ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwatasyaitan wa may yattabi' khutuwatasyaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Kalau yang buka Quran halaman 352 surah An-Nur, khutbah Jumat, Jumat yang last kemarin, penutup khutbah, walaupun tajuk khutbah tentang keuangan, tapi ayat itu perlu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai mereka yang beriman, jangan ikut jejak langkah syaitan. Apa kerja syaitan di malam hari? Dikasihnya handphone, hanyut dalam handphone. Ke masjid maghrib tak ada, isya tak ada, subuh tak ada. Habis. Habis usia. Usia tak bernilai, tak ada kualiti. Ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang beriman, jangan ikut jejak langkah syaitan. Syaitan kasih dah handphone, pegang handphone. Tak ada Quran, tak ada zikir. La ilaha illallah. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Tidakkah si mukmin bangga dan bahagia saat zikir dan doa diri bersama insan tersayang dijawab Allah, duduk dengan anak istri di rumah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Berubah nilai rumahnya, berubah nilai tanah perumahan yang dia tinggal, berubah. Allah maghfirli, Allah marhamni, Allah marzukni dengan anak-anak. Subhanallah, subhanallah. Ini salah satu peluang terbaik agar Anda coba menjiwai betapa hebatnya perinteraksian Khalik Al-Maula dengan hambanya. Macam mana Allah itu sangat sayang sama makhluknya. Kita sebut subhanallah, dijawabnya sadaqta. Walhamdulillah sadaqta. Wala ilaha illallah sadaqta. Wallahu akbar sadaqta. Subhanallah. Allah maghfirli qad fa'altu. Allah marhamni qad fa'altu. Allah marzukni qad fa'altu. Berapa? Coba tengok. Berapa second bacanya? Mungkin tidak sampai 30 second. Subhanallah. Subhanallah. Malah dalam hadis-hadis lain dan hadis kudusi banyak dinyatakan galakan agar si mukmin menikmati kemanisan dan keindahan zikrullah. Antara lain seperti hadis yang mengatakan bahwa bersama hamba yang berzikrullah, Allah bersama hamba yang berzikir. Bahwa Allah bersama si hamba yang bibirnya sentiasa bergerak menyebut nama Allah. Ana ma'a man zakarani wa taharakat bi syafatahni, hadisnya ya. Allah bersama orang yang berzikir dan bibirnya bergerak selalu. Apa maknanya Allah bersamanya? Allah akan melayan kehendaknya. Ada cerita ya. Ada cerita. Cerita benar. Suatu ketika dulu hamba menyampaikan tazkirah subuh di masjid Pangkalan Batu, kuliah subuh. Lepas tazkirah datang jemaah menangis. Nangis dia. Tandanya tazkirah diperhatikannya. Tanda itu tazkirah di hatinya. Dia nangis. Kenapa kan? Kenapa menangis? Katanya tazkirah yang Ustaz sampaikan persis seperti itulah yang berlaku pada diri saya, katanya. Zikir ini, kalau kita ingin sehat, banyak kali berzikir. Kalau ingin sembuh dari penyakit, banyak kali zikir. Kurangi ini mengundang penyakit. Ini membuat penyakit. Jadi sahabat ini, dia stroke. Dia stroke. Sebelum dia stroke, dia sudah siapkan visa untuk pergi umrah. Tiket sudah dibeli. Time nak berangkat, dia terbaring di hospital. Tapi dia berani, kata orang seberang, nekat. Dia berani. Ya dokter, izinkanlah saya keluar, risiko saya tanggung. Dia pun, pendek ceritanya, dia keluar hospital, dia berangkat ke airport. Sepanjang perjalanan, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ada tambahnya ya. Itu dibacanya. Dibacanya, keluar dari hospital, stroke, bertungkat, dan di airport dia pakai troli tungkatnya, ditambahnya. Dengan keyakinan, kalau dia berzikir, Allah akan melayan kehendaknya. Tidak berhenti dia berzikir, subhanallah, walhamdulillah, wala illallah, akbar, wala hawla, wala quwwata illa billahil azim. Sepanjang perjalanan sampai ke Jeddah sehat dia. Buang tongkat. Kawan-kawan pun kagum. Kata orang Brunei tercengang. Wah ya, hebat juga orang ini.
sembuh hanya dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Orang sendiri yang bercerita, dia sendiri yang bercerita, bukan cerita ke cerita, langsung. Dan ceritanya itu hamba tuliskan. Bila dia bercerita ditulis, nanti boleh forward ceritanya. Subhanallah, subhanallah. Ini ya, dalam kurungan ini, ana ma'aman zakarani. Allah berfirman, saya bersama orang yang berzikir. Wataharakat bishafata, bersama orang yang bibirnya bergerak menyebut nama Allah. Dalam Quran juga banyak nas atau ayat yang menggesa mukmin rajin dan tekun berzikir. Banyak ayatnya. Tengok suratul Ahzab, tengok surah Jumaah. Nah, di samping mencela orang yang tidak berzikir. Bila kita lihat ayat-ayat zikir dalam Quran, ada orang menggalak orang berzikir. Ada yang mencela. Menggalak orang berzikir. Tengok surah Jumaah. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Halaman 555. Senang ya? Oh, kalau di sini halaman 554. 555 itu mencela orang yang tidak berzikir. Halaman 554 surah Jumaat, wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah sebanyak-banyaknya, kamu pasti sukses. Orang tadi sukses. Berzikir dengan niat kesembuhan dari penyakit, sembuh penyakitnya. Nah, di sini perlu husnuzan kepada Allah. Keyakinan yang tinggi. Jangan dia berzikir tapi tidak yakin, Allah tak akan layan. Keyakinan penting dibina. Penting dibina. Subhanallah. Kemudian ayat mencelaan yang tidak berzikir. Itulah ayat surah Munafiqun ayat 9 halaman 555 555. Nah, tengok di sini. Apa cakapnya di sini? Ya allazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaikumul khasirun. Wahai mereka yang beriman, kamu jangan dirintangi dari zikrullah oleh harta benda dan anak pinak. Jangan anak, cucu, suami, istri melalaikan dari zikrullah. Harta benda melalaikan dari zikrullah. Jangan seperti itu katanya. Siapa yang berbuat demikian, rugilah dia. Rugi dia, rugi. Dalam ayat surah Al-Mujadilah pula, ini lagi keras ya. Ayat 19. Mujadilah, Mujadalah sama tu ya, ada dua. Surah Mujadilah halaman 544. Ini menakutkan sekali. Orang yang tidak berzikir itu katanya orang yang dikacaukan oleh syaitan. Kemudian khutbah Jumat kemarin, agar kita jangan menuruti jejak langkah syaitan. Kalau yang buka Quran boleh dibaca ini ya, ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Istahwadza 'alaihimusyaitan fa ansahum dzikrullah. Istahwadza 'alaihimusyaitan fa ansahum dzikrullah. Ulaika hizbusyaitan ala inna hizbasyaitani humul khasirun. Orang itu dikontrol oleh syaitan. Suaminya dikontrol syaitan. Istrinya dikontrol setan. Tidak ada Quran, tidak ada zikir, tidak ada tasbih, tidak ada selawat, tidak ada tahlil. Dikontrol oleh syaitan. Fa'ansahum zikrullah. Syaitan menjadikan atau lupa berzikir. Dikasihnya Samsung, pegang Samsung saja. Itu kerja syaitan. Kasihnya Oppo, adik-beradik Samsung dan Oppo, habis masanya. Satu juz tak ada, setengah juz tak ada, seperempat juz tak ada. Yasin tak ada, Muluk tak ada, Waqiah tak ada, apapun tak ada. Ulaika hizbus syaitan, mereka ini katanya grup syaitan. Orang yang tak berzikir itu grup syaitan. Tengok dalam Quran ya. Ayat 19 tadi,
ala inna hizbah syaitani humul khasirun. Grup syaitan ini rugi hidupnya. Suami rugi, istri rugi. Matilah ayah, matilah ibu, meninggalkan anak yang tidak berzikir. Ayah mati, mak mati, dosanya hidup melalui kaulahan anaknya, perangai anaknya. Rugi. Orang tuh mati, dosanya hidup. Patutnya orang tuh mati, pahalanya hidup. Anak yang dididik, keluarga yang dididik, berzikir, minta hati Allah, matilah ayahnya, matilah ibunya, meninggal ayah, meninggal ibunya, pahalanya mengalir otomatis. Ada dua pilihan ya, ada khasirun, jangantah rugi. Nah, ini surah Mujadilah ini ayat 19. Nanti rumah tengok nih, di sini tak ditulis semua ayatnya ya, maka perlu buka Quran di sini. Poin 9 lagi ya. Si mukmin yang berzikir atau ahlu zikir akan diingati oleh Allah, bukan hanya di atas bumi semasa hidup sejahtera, malah semasa sakit, saat bertarung dengan maut, dalam kubur, dan dengeri pembalasan. Subhanallah. Kita pernah dengarkah katanya 7 kategori manusia yang selamat nanti di padang mahsyar? Patutnya ada di papan, apakah notice board kah, apakah 7 kategori manusia yang selamat sana nanti? Pemimpin yang adil, orang yang taat dari kecil, dididik oleh mak bapaknya sampai dia besar, nanti bernaung di sana. Orang yang berkasih sayang karena Allah, orang yang mencintai masjid, orang yang rajin bersedekah, orang yang digoda oleh wanita untuk berbuat serong dia tidak mau, dia takut kepada Allah. Orang yang berzikir dia di malam hari, keluar air matanya. Dia bayangkan, bila saya menyebut subhanallah, Allah bercakap dengan saya, sadaqta. Walhamdulillah Allah bercakap dengan saya, sadaqta. Wala ilaha illallah Allah bercakap. Wallahu akbar Allah bercakap. Allah maghfirli, Allah marhamni, Allah marzukni. Allah bercakap dengan dia. Terharu dia. Subhanallah. Selamat nanti di sana insyaallah. Si mukmin yang rajin berzikir dalam hadis diberi julukan mufarridun. Ada nama julukan khas dalam hadis. Orang yang rajin berzikir nanti di akhirat, karena dia rajin berzikir di dunia, dosanya dililit dengan zikirnya. Setiap kali kita berzikir, dosa itu hanyut, terpadam, terpadam, terpadam. Di hari kemudian nanti orang ramai membawa dosa. Ada ayat dalam Quran ya, dosa itu akan dibawa nanti, dipikul. Kecuali sudah taubat ya. Subhanallah. Tengok ayat dalam surah An-Nahl. Peringatan Allah bahwa nanti di padang mahsyar orang itu akan membawa dosanya. Mungkin juga dosa daun lainnya akan dibawa nanti di sana. Subhanallah. Wala ilaha illallah wa akbar. Surah An-Nahl ya. Surah An-Nahl juz 14 halaman 269 ayat 25. Liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah. Orang itu akan memikul dosanya di padang mahsyar. Orang itu membuat dosa, sudahlah susah di sana, dosa dibawa, dosa dibawa. Liyahmilu awzarahum yawmal qiyamah. Wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm. Dosa daun lainnya juga dibawanya. Mungkin ayah membuat dosa anaknya, dosa cucunya. La ilaha illallah. Ahlu zikir, orang rajin berzikir, selama dia berzikir dosanya hanyut, dosanya terpadam. Nanti di sana lancar perjalanannya. Itu rekan-rekan mufarridun ini. Mufarridun orang yang banyak berzikir, tidak ada lagi bebannya di sana nanti. Lancar perjalanannya, mulus. Subhanallah. Mufarridun istilah dalam hadis bagi orang yang banyak berzikir.
Setiap kali dia berzikir dosanya hanyut, dosanya terpadam. Nanti di sana tidak ada masalah. Pada hari kiamat kelak akan unggul, ngetop top. Si Mufarridun ini, para sahabat bertanya, apa maksud Mufarridun? Kata sahabat kepada Rasulullah. Kata baginda, orang yang tekun dan rajin berzikir, zikir mereka yang banyak akan membuat beban mereka jadi ringan, lantas mereka kelak pada hari kiamat berjalan dengan ringan, lancar, tiada beban. Memegang samsu itu membawa beban, menambah beban. Beban sudah berat, tambah lagi. La ilaha illallah. Maka orang yang rajin berzikir seperti pengguna lembur raya di dunia. Kita jalan di lembur raya ya, lancar jalannya. Berjalan sangat laju dan pantas, sementara para pendosa dan yang malas berzikir membawa beban yang berat. Hari-hari bebannya ditambahnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ayat Quran yang menjelaskan bahwa pendosa akan memikul dosa, yang sudah disebut di sini ya. Dan dosa dan lainnya, surah Al-An'am ayat 31 dan surah An-Nahl ayat 25. Rujuklah nanti. Orang itu akan membawa dosanya dan membawa dosa bawahannya. La ilaha illallah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dalam pada itu dinyatakan dalam hadis sahih bahwa mukmin yang rajin dan tekun berzikir sehingga menyebabkan air matanya tidak terbendung, orang itu akan bernaung di bawah naungan Allah. Sudah disebut tadi ya, VIP akhirat. 7 kategori manusia termasuk orang yang rajin berzikir sampai dia menangis terharu menyesali perbuatan yang lalu. Subhanallah. Demikian juga dinyatakan dalam hadis bahwa ahli keluarga atau sahabat Anda yang mengadakan halaqah zikir, kalau dia berkumpul di rumah membuat halaqah zikir, tempat mereka akan dikerumuni oleh malaikat khas yang ditugaskan meliput macam pemberita, Pak. Malaikat ini meliput macam wartawan, melihat apa yang dibaca orang ini, apa yang dibaca orang ini, nanti melaporkan kepada Allah, mencari di mana ada halaqah zikir. Datang di rumah Haji Fulan, Pangeran Fulan datang di sana. Nanti sebaik majlis bersurai, dia akan laporkan kepada Allah. Ya Allah, Pangeran Fulan bin Fulan, Haji Fulan bin Fulan, duduk bersama keluarganya. Nanti Allah akan mengisytiharkan, kamulah saksiku yang meliput berita ini, yang membawa berita ini, kamulah saksiku.